besar madrasah muallim muallimat yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim. Sekaligus kita bisa tahu harapannya adalah mudah-mudahan silaturahim ini dan wisata ini akan menambah akrab di antara kita. Dan mudah-mudahan perkumpulan seperti ini bukan kumpul di dunia saja, tapi mudah-mudahan kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bapak, ibu, anak-anakku, cucu-cucuku semua ya. Gimana, sudah puas? Alhamdulillah. Ya pasti namanya dokrong saja ya. Alhamdulillah bisa nulis satu topik yang tadi saya tulis judulnya keindahan, yang dasarnya adalah latab ibu ziyadatul umri illa ziyadat ta'a wa taqwallah. Tiada keindahan dengan bertambah umur kecuali indahnya di saat kita isi dengan bertambah takwa dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, la tatibu ayamuna illa fil qiyam bi amali shalih. Tiada keindahan hari-hari kita kecuali di saat hari kita diisi dengan amal-amal yang soleh. Wala tatibu sautu nafsika ila dhikrillah. Tiada keindahan denyut nafas kita kecuali diiringi dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatibu hayatuna ila bi'adai husni ibadah. Tiada keindahan kehidupan kita kecuali kehidupan yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatibu akhir hayatina illa bi husnil khatimah. Tiada keindahan akhir hidup kita kecuali dengan husnul khatimah. Wala tatibu umur akhiratina illa bil muqim fil jannah. Tiada keindahan hidup akhirat kita kecuali menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan yang Pak Zainal tuliskan untuk saudara-saudaraku yang ada di sini, insyaallah hidup akan bertambah indah insyaallah. Dan kita semakin akrab, semakin baik ya. Dan mudah-mudahan madrasah mu'allimin mu'allimat baik sanawiyah dan aliyah akan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita satu sama lain tidak ada rasa apapun kecuali saling mencintai. Karena kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Anda sekalian jangan pernah mengharapkan masuk surga kecuali kalau Anda beriman kepada Allah. Dan jangan menganggap Anda beriman hatta tahabbu, sehingga saling mencintai satu sama lain. Oleh karena itu, mari kosongkan hati kita kecuali diisi dengan cinta mencintai, dan ada jangan sampai di antara kita yang membenci. Ya, insyaallah orang mu'alimin adalah orang yang solihah dan solih semua insyaallah. Orang mu'alimin adalah keluarga yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu sekalian, tadi pada waktu saya berada